Yang sahih Nabi Muhammad SAW itu ummi, buta huruf dan tidak bisa menulis atau sebaliknya. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin, wala takhutuhu biyaminik, idan lartabal mubtilun." Kata Allah, kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun, dan kau tidak pernah menulis apapun. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, kau akan dituduh sama orang-orang yang batil. Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, supaya mukjizat Al-Quran terus ada. Oleh karenanya nanti kalau kita belajar sirah, orang-orang Nasrani menuduh Rasulullah SAW itu menyalin Al-Quran dari pendeta Bahira atau Buhaira. Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dalam hadis, bertemu dengan di negeri Syam pendeta Bahira, diajak makan. Katanya setelah itu Rasulullah SAW pun mendapat ilmu, kemudian dia tulis Al-Quran, tulis sendiri. Ya. Kemudian kata orang ini, makanya setiap saat datang surat dari negeri Syam. Dari situlah Nabi menyalin Al-Quran. Makanya Al-Quran itu isinya mirip-mirip dengan Injil. Ada kisah Nabi, kisah ini. Kenapa? Rasulullah SAW didikte dari pendeta Yahudi. Benar atau tidak? Tidak benar. Pertama, Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian yang kedua, kalau Anda meyakini bahwasanya Al-Quran itu dari diktein pendeta itu, ya masuk Islam saja. Berarti kan Rasulullah benar kalau begitu. Benar atau tidak? Kalau Anda meyakini Rasulullah itu didikte dari pendeta, ya udah ini masuk Islam aja. Berarti dikteinnya benar. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian. Terjadi perang Uhud, turun ayat. Terjadi perang Badar, turun ayat. Nah, kapan pendetanya kirim? Zaman dulu tuh apa namanya, sinyal nggak kuat. Kapan mau kirim-kirim, nggak sempat, paham? Negeri Syam sama negeri kota Mekah, kota Madinah jauh, ya. Kapan mau kirimnya? Sebegitu kejadian turun ayat, kejut turun ayat, terus nunggu kirim, email nggak masuk-masuk. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar Rasulullah SAW memang ummi, tidak bisa tulis. Makanya ada yang menuliskan kepada Nabi SAW.